Berikut ini adalah sebuah pertanyaan ya dari Hunaini Aini ya. Mohon dibantu cara penyelesaiannya. Harusnya mohon ini ya. Ya, salah ketik dikit enggak masalah ya. Oke, ini yang diminta adalah nomor 3 dan 4. Oke, kita bahas nomor 3 dulu ya. Oke, ya ini sebuah pesawat terbang ya. Ini sebuah pesawat terbang ya di bandara. Ya, nah, ini di bandara. Sebelum tinggal landas, kecepatannya adalah 65 meter per sekon. Jadi mula-mula pasti diam ya. Dia melaju ke sana tepat sebelum tinggal landas. Nah, sebelum mau tinggal landas itu mau terbang ya. Di sini adalah VT-nya ini V0 sama dengan 0 ya. Kecepatan mula-mula masih parkir ya. VT-nya adalah 60 5. Nah, menempuh lintasan, panjang lintasannya ini adalah 600 meter ya, sebelum akhirnya terangkat sepenuhnya. Percepatan yang dialami pesawat dari keadaan diam adalah yang ditanyakan adalah percepatannya. Ini kalau GLBB ya, ini ada GLBB ya, ditanyakan percepatan itu ada tiga rumus ya. Rumus yang pertama S sama dengan V0T ya plus setengah AT kuadrat. Ya, yang kedua adalah VT sama dengan V0 plus AT, dan rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, di sini yang diketahui yang cocok yang mana yang digunakan? Ya, yang cocok adalah yang ketiga. Ya, VT ada, nih, V0 ada, yaitu 0. 2A-nya yang ditanyakan, S-nya ada, S itu jaraknya. Ya, jadi rumus ini kita kembangkan. Ya, V0-nya ini adalah 0, ya ini sama dengan 0, maka VT kuadrat sama dengan 2AS. Maka A sama dengan VT kuadrat per ya, 2S. VT-nya berapa? 65. 65 kita kuadratkan dibagi 2 kali 600. 65 kalau kita kuadratkan adalah 4.225 ya, dibagi 1.200. Ini hasilnya adalah 3,52. Bisa dihitung pakai kalkulator ya. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor berapa? Ini nomor 3 kelihatannya ini ya. Oke, saya kasih gini. Oke. Okay.